Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Biarlah sukacita, damai sejahtera dari Allah selalu menyertai kita. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kalau saya membaca di dalam terjemahan sederhana Indonesia atau TSI, di situ dikatakan ada seorang anak laki-laki di sini yang mempunyai 5 buah roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi itu percuma saja untuk orang sebanyak ini. Nah, kalau saudara memperhatikan ada kata roti jelai. Kita jangan membayangkan roti jelai itu sebesar roti yang biasa kita beli atau makan. Roti jelai di sini jauh lebih kecil dan ukurannya mungkin seperti biskuit. Jadi, roti jelai di sini adalah roti makanan murah untuk rakyat jelata. Jadi, anak laki-laki ini adalah orang yang sederhana. Bahkan bisa dikatakan ia adalah orang yang miskin. Sebab itu Andreas, murid Yesus, berkata dengan pesimis, apa artinya 5 roti dan 2 ikan ini? Itu sesuatu yang tidak berarti. Bahkan terjemahan bahasa Indonesia sederhana mengatakan, percuma saja roti dan ikan untuk orang banyak. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakang cerita ini yaitu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, kita mendapatkan pelajaran yang penting. Ternyata sekecil apapun yang kita taruh di tangan Yesus dapat bermanfaat bagi orang. Pemberian anak tersebut ketika ada di tangan Tuhan menjadi berkat bagi 5.000 orang lebih, bahkan tersisa 12 bakul. Jadi di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini kita belajar bahwa sekecil apapun yang ada pada kita dan ketika kita bawa kepada Yesus, kita taruh kepada Yesus, itu akan merupakan suatu hal yang luar biasa. Karena Yesus tidak menolak apapun ketika kita memberi kepada Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam Matius 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-18, di situ berkata, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Jadi saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menolak sekecil apapun menurut kita atau menurut manusia. Tuhan tidak menganggap itu hal yang kecil. Dan ketika Yesus mengambil roti itu, Tuhan Yesus meletakkan di tangannya. Yohanes 6 ayat 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi ketika Yesus mengucap syukur dengan berkat yang kecil, ada mujizat di saat kita mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang kecil buat kita, ketika kita letakkan di tangan Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang besar. Bahkan sebaliknya, sesuatu yang besar kalau tidak ada di tangan Tuhan, itu akan menjadi sangat kecil dan tidak berarti. Kita belajar dari anak lelaki ini. Dia mempunyai latar belakang bukan orang yang berada. Bahkan dia memiliki roti jelai. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, roti jelai itu umum jadi makan oleh orang-orang yang miskin saat itu. Tapi Tuhan mau memakai anak miskin ini menjadi berkat buat 5.000 orang bahkan lebih. Karena apa? Anak ini meletakkan miliknya di tangan Tuhan dan Tuhan melipat gandakan. Saudara, begitu juga dengan kita. Kalau kita melihat di dalam Matius 25, di situ berbicara tentang talenta. Jadi ada seorang tuan memberi talenta kepada pembantu-pembantunya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, bahkan ada yang 1 talenta. Mungkin kita berpikir, kok tuan ini tidak adil? Kenapa ada 5 talenta, kenapa ada 2 dan ada 1? Menurut kita itu mungkin pembagian yang tidak adil.
Tetapi kalau saudara membaca di dalam Matius 25, Tuhan itu memberikan talenta sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas daripada pembantu-pembantunya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berpikir satu talenta itu adalah suatu nominal yang kecil. Padahal satu talenta itu kalau dirupiahkan saat ini, satu talenta itu setara dengan 1,2 miliar. Wow, itu suatu jumlah nominal yang sangat besar. Dan ketika Tuhan itu datang, orang yang menjalankan satu talenta itu tidak menjalankan dengan baik. Kenapa? Karena dia menganggap satu talenta itu adalah hal yang kecil. Begitu juga dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan memberikan kita karunia. Jangan kita beranggap bahwa kita tidak mempunyai kemampuan, kita tidak mempunyai keahlian untuk kita melayani Tuhan atau dipakai oleh Tuhan. Sebab itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan saya, mengingatkan saudara, bahkan kita semua. Mari, sesuatu yang kecil buat kita, buat orang banyak, ketika kita taruh di tangan Tuhan, itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Apapun talenta, kemampuan, mari kita pakai untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, sebab itu saudara, jangan kecewa, jangan berkecil hati. Mungkin kita tidak seperti orang lain, tapi saya percaya Tuhan pasti meletakkan setidaknya dua atau satu talenta dalam kehidupan kita. Mari kita pakai talenta itu untuk kita jadi berkat buat orang banyak. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat karunia dan talenta yang Engkau berikan buat kami. Dan biarlah Tuhan, setiap apapun yang kami terima daripada Engkau, kami pakai itu untuk memuliakan nama-Mu. Kami pakai Tuhan untuk kami menjadi berkat buat orang lain. Kami menjadi berkat Tuhan Yesus buat gereja kami, buat kota kami. Bahkan setiap apapun yang Engkau berikan buat kami, kami mau pakai Tuhan itu untuk juga bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau melawat setiap umat-Mu, supaya di dalam setiap hati umat-Mu Tuhan ada kerinduan untuk melayani Engkau, ada kerinduan untuk memberi yang terbaik buat Engkau, ada kerinduan selalu Tuhan Yesus untuk menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami setiap Tuhan yang mendengar renungan pagi. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera, bahkan Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan bila ada yang lemah dan sakit. Terima kasih Tuhan, kami akan jalani hari ini dengan kekuatan daripada Engkau, karena kami tahu Roh Kudus selalu ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat pagi hari ini, dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.